Om Swastiastu, hari ini Balian Zaman Now live. Mulai di proyek lagi jam 5, jam 6 lagi on. Mudah-mudahan pasien sabar menunggu. Ini Bapak pegang gini turun. Oh ya. Udah gitu dari bawah baru ambil saya. Balik tangannya Pak. Ya, turun Bapak sana. Ngomong boleh. Ya. Turun. Ya. Apa? Swastiastu, Balian Yamanau from Bali, inspirasi seorang spiritual. Manusia megeper, manusia serba bisa. Mau ninja, nih. Mudah-mudahan Asun Kare tidak ada masalah, proyek lancar. Ini proyek lancar, bersahaja. Maju lagi Pak, maju Pak. Iya. Maju lagi Pak, ambil gambarnya Pak Jero Pak. Iya Pak. Kalau orang bertapa di pura di gunung sudah biasa. Kalau saya bertapa di atas bambu sebagai ninja. Ini tidak lain tidak bukan karena saya melakukan yoga. You know yoga, olah kanuragan body untuk seimbang dalam suasana yang emergensi. Walaupun corona lockdown, pasien tidak ada, saya punya dapur masih bisa ngebulbul. You know ngebulbul? Ngebulbul. You know ngebulbul? Dapur, oseng-oseng. Oseng-oseng. Karena dulu saya lama belajar ninja di Jepang. Ilmu ninja kuda terbang. Dan di India belajar yoga. Ini fungsinya sekarang untuk seimbang di dalam ruang yang berudara lepas alias gravitasi bumi. Nanti Anda lihat saya dikerek leher saya naik ke lantai 4. Boleh lihat eksperimen saya. Saya gantung diri, saya naik ke lantai 4 di derek sama mobil bambunya. Kok enggak obong, Pak? Ngomong apa, Pak? Ya. Ya. Nah, pegang kamera sudah kepek tangannya. Jadi peladennya dari Sulawesi Makassar. Ujung pandang. Pak merantau dari Bali, Pak. Makassar mana, Pak? Makassar Kabupaten Bulukumba. Sulawesi Selatan.
Bugis Makassar. Ini adalah manusia inspirasi, spiritual inspirasi, manusia serba bisa. Dari Sulawesi, Makassar, Bulukumba, mudah-mudahan tidak Bulukuduk. Jarang orang finishing bisa kerja seperti saya melayang. You know, melayang tanpa perantos. Saya ingin menguji ilmu yoga saya sama ninja saya. Karena lama saya belajar ninja di Gunung Himalaya. Karena di sana saljunya dingin sekali, tidak kuat, paksa pulang. Jangan Anda pernah mencoba melakukan hal ini bila tidak punya keahlian khusus. Nanti jatuh, kepala pecah, kaki patah. Sarap kejepit, rezeki morat marit nanti. Morat marit. Kucar kacir. Manusia spiritual inspirasi, penuh dengan keahlian, penuh dengan intelektual, boleh diuji kapan saja, di mana saja. Naik, naik, Pak. Ya. Terang, Pak. Hah? Terang. Terang sekali. Ini memang botol tidak berfungsi, tapi di dalam hal finishing ini fungsinya sangat berat. Yuno sangat berat, berharga. Lain senjatanya sekarang. Tidak dupa, tidak bajre, tidak bunga, tapi keesut.
Yang reject saya dulu sebagai spiritual biar matanya terbuka sekarang melihat. Katanya ngamah daluh daksina, ngamah beras daksina, ngamah salin canang daksina. No. Jangan pernah coba-coba mengikuti gaya kerja saya, nanti jatuh ke bumi. Karena pengalaman saya sebagai engineering, sering dulu saya naik sutet. You know sutet? Kerangka kawat tegangan tinggi, menara sutet. Jadi fungsinya di sini sekarang untuk keseimbangan tubuh, bukan tubuh-tubuhan, bukan tubuh badan. Penyayaannya sudah habis, biar tenaga saya nanti yang bikin. Malam dibuka di rumah. Waduh, rame sekali orang-orang. Oh iya, ini namanya Pak Jero. Ramah tadi bilang orang-orang di sana, di rumah. Ya sekali-sekali jalan-jalan. Oh, dekat rumahnya di Biawon. Bisa juga omong yang pegang kamera manusia Makassar itu. Di rumah Makassar, ujung pandang, ujung kulon. Tapi istrinya dari Jawa Timur. Ya. Rantau ke Bali dapat istri Jawa Timur dia. Saya akan lihat tenaga saya kerja di atas. Kalau main-main tenaga saya pecat langsung. Benar itu. Jangan main-main di atas. Kalau kerja tidak kerja, belum waktu istirahat pulang, duduk-duduk langsung saya pecat. Tapi saya kasih pesangon mecatnya. Ini dikasih air minum Pak Jero. Oh, itu gelasnya. Big Boss sama anak buah sama hidangannya tidak ada beda. Mudah-mudahan malamnya bisa ngejoss nanti. Di area sini tidak ada virus corona. Karena udara panas, virus corona biasanya senang sembunyi pada udara dingin, rendah. Karena di sini semua panas, kantongnya pada panas, belum dapat gajian, corona nggak bisa dekat. Pak Jo, oh Pak Jo. Pak Jo mau titip salam sama istrinya. Thank you.
Saya akan cek tenaga saya di atas. Kalau main-main kerja langsung saya pecat ini. Bedek korek, Cong. Silakan titip salam sama mama muda di Jawa. Biar tidak rindu saja. Enak, Pak. Ini jaminan Pak Jero, extra jos. Saya suruh beli roti, paku dibeli. Aduh, rotinya ada, paku yang ada. Ini biasanya sering titip salam sama istrinya. Ini titip salam sama mama muda yang di Jawa. Jangan khawatir, ntar lagi saya akan pulang. Siap. Udah habis medak, saya dibayar oleh Pak Jero. Kalau perlu saya antar. Siap, mama muda tumbang nanti. Mama muda, gantiin baca. Mama muda siap-siap tumbang katanya, Le. Waduh. Mentadak PC di mah buat ngalak mama muda, Cong. Mendadak PC, banyak mama muda. Mentadak PC, waduh. Jak norok engkok, Cong. Mudah-mudahan Nastun Gare lancar tanpa masalah. Tenaga sedikit, akal dan pikiran manfaatkan. Terpaksa saya kuda jingkrak saya main derek material, derek bahan naik. Biasanya volume bangunan sebesar ini minimal tenaga 25-15 orang karena kena lockdown, terbatas dan dibatasi. Nggak jadi masalah. Saya akan ke atas cek dulu kerjaan tenaga saya. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Assalamualaikum. Pak Kiai katanya, Pak Jero, Pak Kiai. Ini sekarang lagi pemasangan konstruksi besi. Banyak gelangnya tuh, Cong. Mudah-mudahan lancar, semeton. Di bawah banyak kayu pendek-pendek itu. Kekuatan ninja di sini, jangan harap bisa merenggang ke bawah. Harus punya ilmu ninja jingkrak di sini. Ini posisi lantai 4. Mudah-mudahan sebentar kuat tegak berdiri.
pas sih. Ini memang begini lek digajung. Nanti kasar geser. Hah? Dicoba lagi ya. Kait. Hah? Belum dipaku. Di yang lagi. Di water. Udah di water namanya. Kile. Nih, ada rotan akar pun jadi disambung-sambung. Karena sudah tidak boleh buat material. Terpaksa kayu disambung-sambung. Lagi, Lek. Ya, cukup. Oke. Ini setong, Lek. Apa naikkan aja. Ya potong-potong. Potong-potong nanti kalau mau nyari bisa. Kalau kayu bengkok enggak apa, Lek. Yang penting hati tidak bengkok. Kalau hati bengkok, kotak bengkok. Percuma kalau kayu bengkok masih bisa diolah. Kalau otak bengkok berat kasusnya. Tuh gelang di mana tuh, Cong? Pakai di mana tuh? Oh, belum di gini. Oh. Oh, ngki-ngki, Lek. Iya, iya. Ngki-ngki. Kita jeru istirahat dulu. Ini perlengkapan saya, lemaltiko. Kalau jadi tukang lemaltiko, kalau jadi bendahara uang, kalau jadi admin buku. Ini minumannya nih, biar ngejos nanti. Biar ngejos nanti. Gak apa. Gak biasa hidup melarat. Makan di proyek sama semen sama pasir. Mudah-mudahan yang namanya mah, yang namanya penyakit jauh. Biasanya tenaga kasar jarang didekati oleh penyakit-penyakit begitu. Assalamualaikum, Cong. Madura Dima Bencong. Semenep Pak Jero. Bodoh. Di Semenep Ben. Nih tenaga saya mau nyari mama muda katanya pulang kampung. Men bede PC, bede mama muda banyak banget mama muda. Men ada PC di mabeun ngalak mama muda. Aduh, nakal nih tenaga saya nih. Saya nanti pulang mudik Pak Jero, mudah-mudahan PB katanya sudah dibuka katanya. Biar bisa ketemu sama mama muda di kampung. Udah 2 bulan kesepian merana. Putu kecilnya, ini putu kecilnya F16-nya kesepian katanya. Kalau di Bali bilang F16 putu kecil namanya. Naga saya rata-rata dari Jawa, rata-rata darah orang Madura. Nah, termasuk saya sebenarnya ada darah Madura karena leluhur saya makamnya, kuburnya ada di Madura di Semenep dulu. Akhirnya kesah ke Bali, hijrah ke Bali, melabuh di Bali, menyebar lagi ke seluruh kabupaten di Bali. Makanya di Bali sebelum galungan dirayakan yang namanya kesugihan Jawa. Jadi orang Bali menghormati, menteladani orang-orang Jawa sebenarnya di sana inspirasinya. Sebelum sugihan Bali, sugihan Jawa dulu. Orang di Bali melakukan upacara juga besar-besaran karena kemuliaan, kebaikan
orang-orang Jawa sebelumnya. Sebenarnya kita tidak ada kata Jawa, kita tidak ada kata Bali. NKRI berlaku, Nusantara berlaku. Karena dulu kita dijajah oleh penjajah, jadi menyebar, menyelamatkan diri ke masing-masing pulau biar terbebas dari penjajahan dan mendirikan suku-suku, soroh-soroh, marga-marga. Makanya kita dikatakan Nusantara, bukan republik. Republik adalah modernisasi, modern. Sebentar lagi saya turun gunung. Sebentar lagi saya pulang karena pasien sudah menunggu. Pengobatan saya lakukan sore jam 5, jam 6 sampai jam 8 malam. Karena di kampung sekarang lagi lockdown, di tempat saya jadi lockdown. Jadi orang-orang yang lewat melewati area kampung saya harus pakai masker. Kalau tidak pakai masker, dikembalikan atau disuruh kembali ke TKP. Hatur karo untuk Provinsi Bali, yang namanya virus corona tidak banyak menelan korban. Tidak banyak mayat bergelimpangan. Mungkin dan mungkin karena orang Bali, Hindu Bali setiap saat, setiap detik menghaturkan berbagai macam prasarana diadnya. Baik itu di bawah, baik di tengah, maupun di atas. You know, sor madie ngulun. Itu, mungkin itu juga virus coronanya takut sama segehan, sama laban, sama saji-saji yang dihaturkan. Rata-rata yang terjadi di Bali karena faktor kedatangan orang yang sebelumnya membawa suatu virus. Mudah-mudahan virus corona cepat melenggang dari bumi pertiwi yang kita cintai. Karena sudah lama ini tidur dunia, lagi diuji. Ekonomi morat-marit, manusia takut sama corona, mulut ditutup, hidung ditutup, mudah-mudahan otaknya tidak ditutup. Maksudnya, jadi orang-orang yang terkena sakit akibat virus corona agar bisa menerima di kampungnya. Tidak ditolak, tidak dihina, tidak disingkirkan, karena itu juga saudara kita. Susah, suka, duka, lara pati harus siap kita menerima. Jangan di baiknya saja kita terima, buruknya kita tolak. Itu namanya otak yang rusak, tidak manusiawi, tidak punya prinsip tatwa masih. Rukul, kalau Pak Jero ini makanannya, santapannya, bukan suplemen, bukan susu, tapi ini power bank-bank namanya. Tapi bagi spiritual seperti saya, asap rokok ini bisa menghancurkan setan kampret. Tapi bagi konsultan kesehatan ini adalah pembunuh. Perusak paru, jantung, bahkan nyawa bisa melayang. Yunus melayang, melenggang, katanya.